Coba kamu tes sudah semuanya diam. Enak kau nak. Qaulun mabni untuk murob, murob karena tidak ada di 54. Jawab. Nah, sekarang yang kedua. Masukkan di antara 6. Apa? Apa? Master Gueru mim, awas Bu, Master Gueru mim benar karena tidak ada di sini semua. Wah, sudah banyak cocok Master Gueru mim. Sekarang ma'rufun isim fi'il atau huruf? Dari mana kamu tahu isim? On mabni atau murob? Apa? Murob karena tidak ada di mab. Nih, pertanyaan kedua, masukkan di antara 6. Master mim, alhamdulillah salah, Bu. Coba Bu jenengan. Lah ini 2 tahun aja salah, Bu. Nak kamu salah, Nak. Ma'rufun salah, Bu. Dia master master apa? Mim salah, Bu. Maksudnya apa, Bu? Sama Bu Rohma juga bingung. Bu, maf'ulun benar. Isi maaf, ada ma, ada wawu disukun sebelumnya dom. Masa enggak bisa gitu loh. Enggak hafal ininya. Oh, itu gini-gininya ya. Gini-gininya gitu. Berarti kalau diterjemah, Bu, kecil saya menerjemah. Qaulun artinya qaul, ucapan. Ma'rufun artinya arfa, diketahui. Ma'ruf artinya diketahui itu bagus. Dah. Wa maghfiratun, wawu artinya dan. Maghfiratun masuk ke mana? Apa? Zaman atau juga namanya masdar mim. Kan sama kan? Oh, berarti ini masuk 3. Kalau tidak masdar mim atau zaman mak, sudah bagus enggak apa-apa. Dah. Khairun berarti isim. Masukkan di antara ini. Alah kok mim. Master guru mim alhamdulillah bisa gitu. Min sodakotin sudahnya terus. Min isim fiil isim tanda-tanda isim sodakot isim. Mak kemana maksudnya sodakotin? Cepat sedikit Bu. Masuk mim. Tak tambahan jangan dihitung sodakot. Terus apa namanya sodakotin berarti? Master guru mim itu saja masuk nggak bisa Bu. Itulah sistemnya. Paham ini? Udah, terakhir berani enggak fiil? Berani ya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Terakhir ini terakhir, langsung fiil langsung istirahat. Insyaallah enggak pusing ya Allah Gusti. Berilah mereka semua ya Allah yang hadir di sini berkah ya Allah, kepahaman ya Allah yang barokah manfaat. Bisri asrarul Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillah. Enggak usah ditulis nih Bu ya, sudah paham ya ini? Iya. Sudah. Mau nanya boleh? Boleh. Master Ghoiru Mim itu adalah tulisan yang tidak cocok dengan terima kasih bagus pertanyaan itu yang tidak cocok dengan aturan 1, 2, 3, 4, 5 itulah Master Ghoiru Mim itu aja lah. Saya terima kasih Bu pertanyaan yang canggih juga main-main. Ulangi Bu. Master Ghoiru Mim bagaimana mendingan jawab. Master Ghoiru Mim adalah kalau dideteksi kalau tidak cocok dengan ini semua mesti Master Ghoiru Mim. Contohnya khairun enggak ada mi, enggak ada ma, enggak ada maf'ulun, enggak ada fa'ilun, enggak ada mimnya. Oh berarti Master Ghoiru Mim itu saja Bu. Paham Bu ya? Pertanyaan bagus tuh Bu enggak main-main berarti jenengan paham. Dah Bu ya, alhamdulillah. Nanti diajarkan ke punya tetangga enggak? Tetangga santri. Kumpulkan dididik, melatih Bu. Nanti otomatis nanti jenengan Qur'annya bisa insya Allah. Dia tutor. Apa? Dia tutor. Tutor apa? Ngomong. Ngajar. Ngajar ya. Masya Allah, canggih Bu ya. Diajarkan pada yang lain. Coba. Dah, saya selesaikan fiil ya Bu ya. Habis ini insya Allah harus baca kitab. Dah, buka halaman 12. Betul-betul hari ini subhanallah paham betul semua minimal 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 12. Apa itu Bu judulnya? Keluar lagu pekerja subjek.
halaman 1 dulu, nanti baru ke 13, halaman 1 dulu, bismillahirrahmanirrahim, nanti dekat 13, sementara halaman 1 dulu, contoh, bukan contoh, langsung keterangannya, kalimat ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Saya jelaskan di halaman 1, isim ada 2, apa? Isim mabdi dan isim mu'rob. Tadi sudah saya jelaskan, mabdi jumlahnya 54, mu'rob ada 9, yang penting adalah 4, apa? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakar, jamak mu'an. Udah selesai, sudah paham ini? Isim, sekarang fi'il, halaman 1 dulu. Fi'il, saya dalami sama dengan isim, fi'il juga 2. Ada yang nama fi'il mabni dan fi'il mu'rob. Sudah? Sudah, Bu? Sebelum saya dalami, halaman 1, coba Ustadz bayangkan. Saya mulai tadi sudah menerangkan isim, fi'il, teman-teman. Coba Anda lihat dalam, subhanallah. Sekali lagi. Ya Allah, jenengan nanti kalau saya sedikit lupa, Fakhruddin kok mengenyek gurunya, enggak. Seakan-akan saya, andai kata Anda menerjemah, Pak Fakhruddin kok mengenyek gurunya, ya tidak. Saya sudah berjanji pada Allah, ya Allah. Andai kata engkau terima metode saya 100%, ya Allah. Jangan masuk, jangan berikan pada saya pahalanya. Biarlah saya masuk, orang tua saya masuk sebab saya, orang tua saya masuk surga karena saya. Saya masuk surga karena guru saya, bukan karena amal saya. Apa artinya? Pahala ini saya berikan pada guru saya yang menerangkan bingung, Pak guru yang menerangkan bingung, saya kasih pahala 75%. Yang membingung, yang sekali paham saya kasih 25%. Mengapa kok saya kasih banyak yang membingungkan? Terjadinya metode itu gara-gara saya bingung. Lu mulai kecil saya mondok puluhan tahun, Bu. Lu kok pusing ini ya? Tadi saya contohkan domer ada 2, domer baris dan domer mustatir pun itu pusing. Itu zaman dulu belum paham apa domer, saya terangkan sepusing itu. Minimal 1 tahun enggak paham sama sekali. Yang penting hafal. Tapi yang namanya mondok, saya mondok tahun 84. Jadi kan belum lahir, Bu ya. Udah atau belum? Sudah. Ya tidak apa-apa dah. 84 saya mondok. Itu kalau saya lahirnya tahun 69, jadi 84 saya mohon, belum lahir ya mesti, maksud duluan saya mesti. Saya 69 saya lahir, 84 saya pondok, itu mulai kecil, Bu. Jadi subhanallah, sekali lagi, metode saya ada orang mengatakan jibak dari metode lain, insya Allah tidak mungkin. Karena gara-gara, saya itu bukan mimpi, survei, Bu. Pengalaman mulai kecil saya terapkan dengan kaidah. Saya mengajar, mohon maaf yang Ustadz, saya ngajar mulai kelas di Demak itu gak main-main. Orang di Demak itu orang agamis. Mulai kelas 5, 6, 1 sanawiyah, 2 sanawiyah, sampai aliyah. Itu mesti ada namanya bab fa'il mutada' khobar. Ini juga ada fa'il mutada' khobar. Semuanya sama tingkatannya beda kitab. Mungkin jurumiyah, mungkin mirka. Semuanya itu mesti fi'il fa'il mutada' khobar. Sampai aliyah kok gak bisa-bisa, ini masalahnya apa? Itu yang saya teliti. Saya temukan dengan metode kebingungan saya. Jadi bingung saya itu saya utarakan gara-gara saya mencerna, mendidik anak didik puluhan tahun. Masya Allah, judulnya sama mutada' khob, tapi sampai aliyah kok tidak bisa. Ini masalahnya apa? Berarti saya betul-betul mencari terobosan. Ini lihat untuk Ustadz yang lain. Coba mulai Anda pertama kali belajar jurumiyah, sekali lagi jurumiyah, Bu. Ini saya pengalaman saya sedikit cerita. Metode saya, Bu, itu jurumiyah. Jurumiyah itu mengambil dari kitab juru. Karena jurumiyah itu seksyen haji. Namanya jurumiyah, kitab juru. Jurumiyah, Bu, asalnya itu seksyen haji itu mengarang kitab. Beliau setelah mengarang tulisan zaman dulu, udah dengan tinta arang dan seterusnya, dia langsung ke sungai. Ada air yang mengalir deras sekali. Langsung minta pada Allah, ya Allah, apabila kitab yang saya karang ini enggak berkah untuk umat Muhammad, ya Allah, hilangkan sekarang juga, langsung ditaruh di sungai. Set, beliau pergi. Sholat, zikir, beberapa jam, kembali. Loh, di situ, Masya Allah, air sederas itu enggak pergi-pergi dari tempat. Dan diangkat, masih kering.
Subhanallah, saya tersentuh. Oh, berarti metodologi saya adalah semua bab di jurumiyah saya ambil. Jadi babnya itu jurumiyah semua, tapi nanti pendalamannya alfiyah, gak main-main nanti. Tapi babnya pasti juru, karena saya ingin mengambil berkahnya juru, biar kitab saya ada berkahnya tadi dari jurumiyah. Jadi subhanallah. Dan mohon maaf, andai kata jenengan jurumiyah itu apa adanya, banyak yang pusing jenengan. Jadi saya itu menjembatani. Sekali lagi, saya adalah kurang berkah. Tolong setelah paham ini jenengan kasih jurumiyah kecil, kasih milkah kecil, karena sudah paham semua. Paham ini, mohon maaf ya. Karena apa? Coba, mulai tadi saya mendeteksi ini, pernahkah bilang Erop, coba dengan apa jurumiyah? Al-kalamu wal lafdzul muraqabul fitu biladu aksamu salah satu ismun. Terus fal ismu ada ya rofa nasab. Ada rofa nasab, jadi belum saya terangkan sama sekali. Mulai tadi pagi sampai sekarang ini, apa itu tujuan saya? Mendeteksi tulisan Arab secara total 100% dalam Al-Quran, belum menyinggung Erop. Betul? Karena belum saya nyinggung Erop, baru kali ini besok mau baca kitab saya baru memikir buka halaman satu bu. Kalimah ada garis horizontal, artinya perlu. Garis horizontal itu tujuannya adalah perlu. Perlu yang namanya Erop. Coba tak tulis bu. Erop ada berapa? Erop rofa. Saya lagi identik dengan domah. Tolong yang lain kang Ustad. Dulu saya bingung gara-gara tidak ada domahnya. Rofa adalah domah wawu alif nun. Pusing nggak? Pusing, mohon tiga dulu. Yang asli rofa adalah domah. Terus nasab yang asli adalah fathah. Terus jer yang asli adalah kasroh. Awas, terakhir jazm yang asli adalah sukun. Coba bu lihat bu, khususnya ibu-ibu ini, kalau bapak pernah, yang bapak-bapak pernah tahu, coba lihat. Saya tulis di sini, kalimah perlu i'rab. Isim perlunya tiga, fi'il perlunya tiga, huruf tidak bu, huruf min itu tidak perlu. Tadi kan tidak perlu domah, saya ulangi. Isim, bu sekarang buka halaman dua. Yang isim perlunya tiga, apa-apa bu, saya tulis bu. Apa, jawab bu, yang isim, halaman dua. Isim perlunya apa itu? Rofa, nasob, jer, yang isim. Ya. Kalau fi'il eropnya, perlunya apa bu? Rofa, nasob, jazm, tidak perlu. Ini, dah, sekali lagi. Saya ulangi, isim per apa i'rab, halaman 2 saya tulis. I'rab adalah perubahan akhir kata atau akhir kalimah dengan istilah nahwu. Ini yang saya maksud, Bu. Jadi nahwu itu adalah perubahan akhir. Yang namanya isim mesti, awas saya ulangi, yang namanya isim mesti belakangnya adalah kalau tidak domah, fathah, kasih tidak ada isim sukun, tidak ada mustahil. Saya ulangi paham. Contoh, ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil ada isim disukun. Kalau tidak mu, ya ma, ya mi. Oh, mi, tapi khim itu adalah wakof. Karena enggak mungkin bu ada isim disuk, mustahil. Paham bu ini? Semua isim itu belakangnya pasti kalau tidak domah, fathah, kasar paham bu, contoh-contoh. Ayo bu, bantu saya. Ada jenengan sholat takbir, takbiratul ihram bunyinya apa? Allahu akbar. Mustahil akbar itu kan sifat bu. Sifat itu adalah is. Kok ada isim disukun mustahil? Itu kaidah bu. Mestinya itu kalau tidak domah fathah kas. Oh aslinya domah. Jadi aslinya kalau nulis akbaru. Jadi mengapa dibaca akbar? Karena wakof. Aslinya akbar. Akbaru ini berarti wak. Makanya ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat tidak diwakof? Contoh. Allahu akbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sah gak sholatnya bu? Jawab saya tanggung jawab di akhirat. Sah sholatnya. Tapi kurang baik.
karena yang baik wak. Jadi mentang-mentang sahur nanti kenang itu akhir Allahu Akbar lagi baru, jangan. Jangan. Itu walaupun sah, saya tanggung jawab di akhirat enggak main-main ini. Karena nahwunya seperti itu, paham, Bu? Sekali lagi, isim belakangnya adalah dhamma fathah kasrah, tidak ada su. Tapi kalau fi'il, Bu, dhamma fathah, dhamma fathah sukun, tidak ada fi'il yang dinamakan. I'rab itu sama dengan mu'rab. Nah, i'rab sama dengan istilah apa? Nahwu. Tulis enggak itu tadi? I'rab sama dengan mu'rab. Mu'rab itu berubah-ubah tadi apa? Sama dengan nahwu, istilah saja. Dah. Sekarang ayo tak mendalami ke sini. Buka halaman 1 dulu. Coba halaman 1. Halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il ada dua, fi'il mabni yang belakangnya tetap dan fi'il mu'rob yang belakangnya berubah-ubah. Dah, coba Bu, halaman 1 coba lihat, yang mabni itu fi'il apa, Bu? Tak tulis fi'il apa, fi'il madi dan fi'il amar. Kalau fi'il madi mabni apa, Bu? Jawab, mabni fathah. Buktinya apa, Pak, tadi? Fa'ala, fa'ila, fa'ula, selamanya dibaca la. Itu namanya maaf. Sama fi'il amar mabni apa? Mabni sukun. Karena selamanya fi'il amar mabni suk. Jadi yang mu'rab fi'il apa, Bu? Coba saya ingin tahu. Karena yang mabni madi dan amar yang mu'rab berarti fi'il. Tulis benar, benar jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar yaitu fi'il yang mu'rab hanya satu, namanya fi'il mundur. Ini pegang, Bu. Artinya apa mu'rab? Mu'rab sama dengan i'rab. Apa i'rab tadi mundur ya? Bisa rofa domah. Terus bisa nasob fathah. Terus apa lagi terakhir? Bisa jazm sukun. Nah, sekarang Bu, buka halaman terakhir langsung selesai, enggak main lagi daripada pusing. Buka halaman 13. Ini sudah sempurna isim dan fi'il, sempurna, masya Allah. Nanti langsung kita buka di Quran. Dah, baru baca kitabnya besok. Dah, cukup. Bu, fi'il mundur, contoh tadi saya contohkan nasoro. Nasoro selamanya dibaca fathah karena beliau mabni. Unsur selamanya dibaca sukun karena dia amar. Fi'il mudhari'nya apa? Nasoro berarti fi'il apa? Yan. Oh, fi'il mudhari', Bu. Enggak taunya fi'il mudhari' itu bisa yansuru, bisa yansuro, bisa yansur. Ini pegang, Bu. Spesial ini, saya ulangi, fi'il mundur itu belum pasti dom, bisa yansuru, bisa yansuro, bisa yansur. Contoh yajlisu, apa jawabnya, Bu? Bisa yajlisu, bisa yajlisa, bisa yaj, itu yajlisu. Tiga aja, ulangi ya, bisa yajlisu, bisa yajlisa, bisa yaj, bisa yansuru, bisa yansuro, bisa yan. Nanti lagi fathah yaf. Ya, apakah itu wajib? Tidak. Bisa yaf, bisa yafta, ha, bisa yaf. Bagaimana saya memilih? Jawab, buka halaman 13. Fi'il mundure wajib dibaca sukun ini apabila depannya, Bu, ini depannya dimasuki namanya, depannya namanya amil jawazim, istilah saja. Jawazim singkatan dari jazim. Yang penting isinya, isinya empat saja, Bu, apalkan, Bu. Lam, lama, alam, alama. Dah, apalkan, Bu, maksud gak apal, ulangi, Bu. Lam, lama, alam, alama, apal gak, coba. Amil jawazim ada empat. Lam, lama, alam, alama. Dah, Bu, dah, selesai, dah. Dibaca nasab, Bu, apabila depannya ini, depannya ini, depannya ini ada yang namanya amil nawasib. Nawasib singkatan dari nasab. Yang penting isinya, empat saja, Bu. An, lan, idan, kai.
Ya, apalkan Bu. Lam lama alam alama an lan idan kai. Masuk enggak hafal? Coba. Lam lama alam alama an lan idan kai. Hafal? Wajib dibaca dhamma Bu apabila depannya tidak dimasuki apa-apa. Wajib. Contoh ini saya contohkan. Bu, coba. Wajib dibaca yang suruh, wajib. Mengapa Bu? Karena depannya tidak dimasuki apa? Ibu bertiga menjawab Bu. Andai kata depannya saya kasih an, bunyinya apa Bu? Ayan. Allahu Akbar. Dikasih an kok ayan sur. Ayan su. Ayan suro Bu di fathah Bu karena ada an. Coba ya jeli, coba ini ya jelisu, tidak ada apa-apa berarti dibaca ya jelisu. Coba kalau depannya saya kasih lan, lan, lan ya jeli sah, begitu, paham nih Bu? Coba. Saya kok masih penasaran dengan Bu Rahma ini. Bu Rahma, saya contohkan Bu. Ja'ala fi'il mandi, munduriknya ya ja'alu, wajib dibaca lu, mengapa Bu? Ini aslinya kan ja'ala fi'il mandi, munduriknya ya ja'alu, munduriknya. Mengapa saya baca lu? Cepat Bu. Karena depannya tidak dimasuki apa? Paham gak Bu? Bu, depannya ya ja'alu ada gak lafal ini? Gak ada. Kalau gak ada berarti dong. Tadi katanya gitu Bu. Dibaca dhamma apabila depannya tidak dimasuki an lan idan kae lam lama alam alama gitu. Paham? Bu, saya ulangi. Ja'ala ya ja'alu, mengapa Anda baca lu? Karena depannya tidak dimasuki apa? Coba Bu, andai kata saya masuki an Bu, bunyinya apa Bu? Ayat jelas 100. Terakhir Bu. Saya masuki lam lama alam. Saya masuki alam Bu. Ya jalu saya kasih alam. Bunyinya apa Bu? Alam ya jalu. Kapan hafal alam? Karena hafal itu loh. Alam ya jalu. Oh gitu ya. Oh ya gitu ya. Ya. Alam ya jalu kaidahum. Coba ya enggak hafal Bu. Coba Bu, coba. Syaroha fi'il mandi. Bu, fi'il mundirnya adalah yash rohu, wajib dibaca hu, mengapa Bu? Karena tidak ada hurufnya. Ya, di depan itu wajib enggak fi'il mundirnya? Tidak, bisa ya, bisa nun, bisa hamzah, bisa tak, kan gitu kan. Kalau dikasih nun berarti depannya apa, menunjukkan apa? Pelakunya kita, betul? Nasrohu, mengapa dibaca nasrohu? Depannya tidak dimasuki apa? Coba Bu, depannya saya kasih lam-lama alam. Nasrohu saya kasih alam, bunyinya apa Bu? Kampur hafal. Alhamdulillah sarahallah kasih. Apa ini ya? Bisa ya? Alhamdulillah, subhanallah. Selesai sudah fi'il. Besok pagi baca kitab gundul. Dan daripada pusing, tutup aja. Dan saat tutup. Pertanyaannya mana? Ini. Oh gitu, oh heh, nggak apa-apa, bisa orang lain. Berarti nanti malam dihafalkan. Artinya jangan menghafalkan, nggak penting lah. Pokoknya rofa itu doma, nasof fathah, jazm sukun. Tiga aja, udah. Paham Bu ya? Istilahnya bener. Karena nggak pernah dengar. Terima kasih. Paham Bu ini ya? Alhamdulillah barakallah. Udah. Kita tutup aja. Kasihan kalau ini saya teruskan malah pusing. Malah menghabiskan es batu nanti ini. Kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Besok pagi tolong mulai jam berapa Ustaz? Jam setengah jam 8 atau jam setengah 9 atau jam 9 terserah. Jam 9. Turut aja karena 3 hari saya santai. 3 hari yang penting beliau subhanallah pulang harus jadi kiai nanti. Enggak main-main. Enggak karena berat, karena saya nanti akan mendalami dan sistem membacanya. Pokoknya beliau tinggal semua hari ketiga, tapi hari ketiga aja ikut enggak apa-apa. Tapi kalau pusing tetap saya tinggal demi beliau semua. Jadi enggak main-main hari ketiga nanti subhanallah Bu. Kita kecil, oh ya coba aja enggak apa-apa. Boleh, boleh. Bisa alhamdulillah. Tapi hari kedua insyaallah bisa insyaallah. Ya. Ayo kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.